Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti kabel gas pada Honda Grand, Honda Astrea atau Supra, sama ya. Ya, sebelum kita langsung ke tutorialnya, buat sahabat-sahabat, jangan lupa untuk support selalu channel ini. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, and comment ya. Oke, langsung saja kita bongkar. Untuk yang pertama, kita membongkar untuk di bagian holdernya ya, di holder gasnya. Oke. Ini. Kemudian kita lepas untuk ini ya, gasnya. Dan baru kita lepas ini di ini ya, di bagian escape kita lepas kabel gas ya, di sini. Ini ya. Kemudian kita buka, tarik. Balik. Ini juga kita tarik ya. Ini kita tarik. Nah, kita lepas, baru kita dorong untuk gasnya di sini, tarik yang di sini. Nah, ini saya kekecil dulu ya. Nah, ini kemudian kita putar, putar ya. Nah, ini baru kita cabut di bagian holder gasnya yang di sini ya. Ini saya cungkil sedikit sebagai tekan ini. Ini ya, di sini. Nah, ini ada untuk kabel gasnya, kita lepas. Dan baru kita pasang kabel gas yang barunya. Ini ya, ini kabel gasnya. Ini kita pasang, kita putar dulu guys, putar di holdernya. Nah, segini ya, kita pasang untuk gasnya di tempel yang dalam ya. Seperti itu, kemudian kita pasang kabel gasnya ini ya, di batoknya, di batok. Baru nah, di sini ingat ya, di sini ini, di sini ya, ada untuk pegangan kabelnya, kita masukkan ke sini, baru masuk ke bagian bawah. Nah, dan pasang lagi untuk tutup karbunya ya, untuk tutup escape-nya. Dan kita pasang ini, jangan lupa ya, pir
langsung kita pasang untuk escape karbunya. Nah, dan baru kita pasang karbunya. Ini saya perdekat ya. Nah, ingat ya cara pasangnya nih. Ini ke sebelah utara ya, di sini. Yang knocknya di sini. Jangan sampai terbalik ya, yang ini. Ini ya. Nah, ini yang jadi selatan untuk di jarum ada baut spuyer anginnya, ada gasnya di sini ya nanti. Oke, langsung ini ingat jangan sampai terbalik ya. Nah, sudah itu baru kita coba gas. Yes. Woi. Nah, ini kan kita gas dulu. Nah, sudah itu baru kita pasang untuk baut holdernya. Oke, sebelum kita pasang-pasang untuk bagian depannya, kita coba dulu. Ini kan biar tidak lengket ya nanti. Nah, setelah itu baru kita goyang ke kiri ke kanan ya. Lupa untuk diputar ke kiri kanan ya, padahal nanti gasnya naik, kita keputar ke kiri. Nah. Yes, seperti itu ya cara pasang, cara mengganti kabel gas pada Honda Grand, Supra, sama ya untuk motor-motor bebek Honda biasa. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu support channel ini ya, dan jangan lupa untuk di share, di like dan di subscribe ya, dan gambar loncengnya juga diklik supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.